memang saudara RE itu ajudan dari Kadif Propam. Namun pada saat itu yang bersangkutan mendapat tugas untuk membantu mengamankan atau mengawal putra beliau. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komes Budi Hardi Susianto, menceritakan detik-detik Brigadir J ditembak oleh Baharadae di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang terletak di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Komes Budi menyampaikan saat melakukan olah TKP, personelnya menemukan jasad Brigadir J bersimbah darah. Pria asal Jambi tersebut ditemukan tergeletak di dekat tangga. Berdasarkan pemeriksaan para saksi, Budi menyebut Brigadir J yang terlebih dahulu melayangkan tembakan ke arah Baharadae. Budi menjelaskan peristiwa penembakan itu bermula saat istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sedang beristirahat di dalam kamar. Putri yang kala itu sedang tertidur kaget karena mendadak Brigadir J masuk ke dalam kamarnya. Menurut Budi, Brigadir J melakukan pelecehan kepada istri atasannya tersebut. Memang saudara RE itu ajudan dari Kadif Propam. Namun pada saat itu, yang bersangkutan mendapat tugas untuk membantu mengamankan atau mengawal putra beliau keluar kota. Sehingga prosedur karena beliau juga baru pulang dari luar kota, maka sama dengan keluarga yang lain, yang bersangkutan juga melakukan isolasi dulu sambil menunggu hasil tes PCR yang dia lakukan bersama keluarga yang lain. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pada hari Jumat, sesaat kami setelah menerima laporan masyarakat tentang adanya peristiwa tersebut, masyarakat yang dimaksud adalah langsung Pak Kadif Propam yang melaporkan kepada kami. Kami melakukan proses tindakan kepolisian. Dan apa yang kami lakukan semua pada saat itu sama dengan kami melakukan pada TKP-TKP lain. Kami memanggil tim inavis, kami memanggil tim identifikasi, kami juga memanggil palang hitam, mobil ambulan dan sebagainya. Semua di sana proses yang dilaksanakan sudah sesuai prosedur standar SOP kepolisian dalam menangani perkara atau laporan masyarakat. Nah mungkin teman-teman pada saat itu ya karena malam Idul Adha ya, karena ada sebagian yang Idul Adhanya hari Sabtu, sehingga mungkin teman-teman banyak konsentrasi ke Idul Adha, jadi tidak konsentrasi ke Polres, padahal Polres sedang melakukan olah TKP di sana. Kalau senjata ya. Ini memang sudah sesuai, Pak? Senjata tersebut adalah senjata standar, senjata dinas ya, milik Polri yang memang dibekali. Jadi rekan-rekan semua bahwa ajudan ataupun pengawal itu tugasnya mengamankan orang yang dikawal. Ya tentunya untuk mengamankan karena Polri memang salah satu instrumennya dibekali ada senjata, ya dia dibekali senjata. Jadi memang ini sudah sesuai dengan SOP dan prosedur standar yang ada di kepolisian.